Saat ini tengah terjadi kebakaran di salah satu pabrik pengolah daging makanan itu yang terletak di Kecamatan Cempaka. Adapun saat ini penyebab dari terjadi kebakaran ini kami belum bisa memberikan keterangan karena memang kami masih terkonsentrasi dalam proses pendinginan. Mudah-mudahan api secepatnya bisa dikuasai dan tidak alhamdulillah tidak ada korban jiwa, itu saja. Terima kasih. Subhanallah, kebakaran nih, sudah sangat dahsyat semua. Habis sekaligus. Allahu Akbar. Kebakaran guys, PT Dunia Daging DDFI sebelah PT Samwa. Apinya.